Central Processing Unit. Komponen CPU bersama saya Kana Roskia. Komponen CPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPU Central Processing Unit adalah inti dari sebuah komputer yang menangani semua instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. CPU terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk menjalani instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Pertama, di dalam CPU terdapat power supply. Fungsi power supply pada komputer adalah sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Dari bentuk arus listrik berlawanan menjadi arus listrik searah. Power supply komputer berfungsi untuk memberikan arus listrik DC yang dibutuhkan oleh perangkat gerak dan komputer. Mainboard atau motherboard merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Ini adalah RAM, berfungsi menyimpan memori. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Baterai digunakan dalam CPU untuk memberikan daya ke chip RAM MOS. VGA onboard merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard. Fan cooler atau kipas pendingin alat adalah untuk menjaga temperatur di dalam selubung komputer pribadi Anda. Fungsi hard disk selanjutnya adalah tempat menyimpan berbagai file. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. CD dan DVD ROM berfungsi untuk memproses penyimpanan data dari komputer ke CD untuk memproses data agar tersimpan di CD atau DVD harus melalui proses burning data. Burning data adalah proses memasukkan data atau file pada sebuah CD atau DVD dengan bantuan fitur yang ada dalam komputer. Ini adalah DVD ROM-nya, teman-teman. Ini adalah port power supply. Port untuk mouse dan keyboard. Ini port untuk VGA on board. USB untuk flash disk. Port untuk speaker dan mikrofon. Alhamdulillah, kita telah belajar tentang komponen dari CPU Central Processing Unit. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.